melakukan install untuk Grand Max dengan spesifikasi Denso Rakitan BDK AC mobil. Sedikit edukasi buat para investor, AC Rakitan tentu tidak kalah kualitas dengan AC yang biasa. Seperti itu. Proses installing evaporator universal yang kita pakai di Grand Max. Ini untuk mengejar dingin atau semburan angin biar kencang, kita kasih evaporator universal. Karena berbicara budget yang murah berkualitas, ini solusi yang teringan. Nah, untuk kompresornya walaupun universal, tapi kita kasih ini Denso. Ini benar-benar Denso ya, bukan yang kaleng-kaleng untuk kompresornya. Karena berbicara AC itu yang paling vital hanya di kompresor, makanya untuk mengejar sesuatu yang maksimal kompresornya kita kasih high quality punyanya Denso punya. Nah, sebenarnya kalau pengen hasilnya lebih bagus lagi ya emang harusnya semuanya Denso, cuman untuk anggarannya nanti bengkak seperti itu ya. Makanya ini kita kasih kompresornya standar dia untuk Grand Max, tapi untuk yang lainnya dari kompresor evaporator dan kondensornya itu pakai yang universal. Ini lagi mau dicoba diinstal oleh tim, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini tim kita udah senior banget, udah istilahnya udah kenyang ya, makan udah tua. Iya, tak tahu. Emang kalau ini senior banget udah tua, bukan udah kenyang lagi, udah tua. Oke, seperti itu. Pemasangan Grand Max pickup BDK AC pakai Denso Rakitan. Kali ini kita lagi melakukan mencoba menginstal. Untuk kondensor udah terpasang. Ini tipenya adalah kondensor kali-kalian. Kondensornya kali-kalian 1421 MF134. Udah include pressure switch. Kita kalau masang selalu kita kasih ini karena ini adalah untuk pengaman kompresor. Kalau pemasangan install baru itu hukumnya wajib kita pakai itu. Nah, ini udah mulai terinstall kondensornya. Nah, untuk hose pipe-nya juga udah terinstall juga. Ini hose pipe 3/8, ini hose pipe setengah. Sudah terinstall. Oke, kita tengok bagian dalamnya. Manjur ngono, Mbah. Ini untuk Grand Max sengaja kita tambah fan biar menambah daya dorong fan aslinya. Sebenarnya Grand Max itu kalau standar dia tidak pasang fan, tapi berhubung ini hasil installing kita sendiri ya, dinginnya semuanya dapat, panasnya juga pas, akhirnya kita dorong untuk fan biar semuanya ukurannya pas. Nah, seperti itu. Kita intip bagian dalam. Kita dari sini. Ini untuk kompresornya. Sudah kita set di situ, udah pas banget. Pas untuk kompresornya. Ya. Kompresornya Denso original. Dan ini kondisi penampakan grill. Ini juga tidak original ya. Ini adalah tambahan karena ini namanya Denso Rakitan. Kalau dia aslinya, grillnya seperti asli. Ini ada yang jual sebenarnya, kalau misalkan mau beli bijian juga ada. Kalau di sawah nggak enak ya, tapi kalau mau yang asli ya harus beli sendiri misal di luar paket AC. Di sini juga sama. Ujung grill. Terus kita intip bagian dalamnya untuk AC-nya. Itu kelihatan enggak? Nah, seperti itu blowernya. Ini namanya AC universal. Kita AC Denso Rakitan. Blowernya universal. Nah, blower ini mau dinaikkan di mana aja bisa. Untuk kijang juga bisa, untuk carry futura juga bisa. Pokoknya kemana aja bisa. Untuk blower yang tipe ini. Karena universal, kemana aja masuk ya. Seperti itu. Ini udah selesai. Tinggal kita rapi-rapi dan kita QC terakhir, perapian.
Ini proses pemasangan bumper kita lakukan pasang lagi. Setelah kita copot-copotin bumper, kita install ulang biar kembali seperti semula, rapi. Oke. Sekarang tuh cenderung agak simpel ya, karena semuanya plastik, tinggal klik 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 rapi, nah. Klik 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 rapi. Oke, seperti itu kurang lebih. Udah Pak, tes dulu Pak. Buangan airnya normal tuh sampai di sini. Kondisi fan lagi nyala, suaranya mengaum. Jadi kalau fan nyala begini, kondisi AC itu running atau lagi on. Nah, ini lagi mati, otomatisnya kerja dengan baik. Banjir menambahkan dinginnya tuh cukup, nah, tapi hari ini kita nggak bawa termometer, makanya hanya kita ini aja.